Bagi saya bulan 5. Tak tahu, mungkin bulan 6 atau raya. Satu atau dua minggu lagi. Saya rasa minggu ni atau minggu depan. Tak tahulah kan, orang semua suspend menunggu kan. Mungkin bulan 4, bulan 5, wallah alam lah. Rasanya wallah alam lah, mungkin bulan 5 ke, pertengah bulan 4 ke. Kalau secara jujur, kalau sebagai seorang pelajar, saya memilih parti. Saya rasa lebih kepada memilih parti sebab dari segi calon tu mungkin mahasiswa tak berapa mengambil kisah sangat. Dia depends pada area. Macam saya cakap, depends pada area. Contoh macam kat utara, dia lebih kepada individu. Dia tengok individu yang berkaliber, dipilih. Tapi kalau ada certain kawasan pun, dipilih berdasarkan parti. Bagi saya duduk penting, tapi keutamaan kepada individu sebab kalau parti tu okey tapi individu yang dicalonkan tu tak okey pun tak guna juga. Rasanya penting duduk. Depend lah orang sekarang ni macam-macam, tapi lately kita tengok dah keluar seruan-seruan baru kan, maksudnya pilih ikut calon instead of parti kan, sebab in the end, walaupun parti tu baik dan sebagainya, akhirnya sejauh mana wibawa calon tu memberi kesan lah pada manifesto yang parti tu bawa. Parti tu mungkin baik, tapi kalau calon tu tak okey, macam mana dia nak bawa manifesto parti tu kan? Saya rasa kalau saya pilih calon lah. Tengok yang mana yang ada rekod yang lebih bagus kan dalam satu kawasan tu. Penting sebab saya sebagai seorang pelajar mempunyai hak tersendiri untuk memilih pembimbing. Bagi saya mengundi itu adalah perkara yang sangat penting sebab kita ada tanggungjawab untuk memilih siapa yang akan memimpin kita. Penting. Kenapa? Sebab itu hak sebagai seorang rakyat, memang itu hak kita lah. Saya rasa penting sangat sebab undi ini penentu masa depan kerajaan kita, pun tu depan siapa yang tak pilih negara kita. Itu penting. Of course penting mengundi lah. Sebab mengundi ni kita pilih pemimpin kita yang akan buat polisi yang akan tentukan masa depan negara. Penting lah mengundi sebab kita nak pilih pemimpin kita kan. Tak boleh kita ambil sewenang-wenang je lah.